Pak, saya pas daftar itu keterangannya galak. Galak. Galak, bukan gawat, tapi galak. Sebenarnya galat itu Kemarin Mas Audit udah bahas apa sih, ya? tapi mungkin bisa Sebenarnya diulang. galat itu banyak banyak, tapi harus dilihat dulu galatnya apa gitu loh. Karena itu biasanya ada tulisannya Oke. trigger warningnya apa. Mungkin galat itu dia salah Iya. masukin apa. Atau tanggal lahir nih, harusnya tanggal lahir itu kan DDMM YYYY ya. Jadi dia cuman Iya, one iya. year. Dia masukinnya misalnya 7 Maret gitu kan ya nggak bisa gitu, makanya galak. Kayak gitu-gitu Mas, makanya Iya. buku itu dibaca. Itu gunanya untuk mempermudah kita gitu, jangan sampai salah di hal-hal kecil. Karena Mas, kalau sepengalaman aku tahun lalu ya, untuk instansi yang misalnya nih pendaftarnya banyak banget Mas, puluhan ribu gitu ya, laku nih instansi. Kesalahan kecil sedikit aja dia TMS. Mungkin karena apa? Yang benar banyak, yang benar banyak. Ngapain saya belain yang salah kayak gitu? Kalau yang kebanyakan ya, Betul, ada betul. yang pendaftarnya sedikit, Betul, tapi yang betul, sampai betul. itu lah. Tergantung Ya, instansi, jadi makanya itu harus hati-hati. Oke. Ya, jadi benar banget Mbak Aya tadi untuk galat itu dipastikan mungkin teman-teman itu tidak sesuai instruksi kali ya mengetiknya ya. Misalnya titik ya koma atau tadi yang format tahun itu sekebalik-balik itu mohon dijeli lah lebih jeli. Yang pasti baca sih teman-teman itu baca, kita udah siapin loh itu buku petunjuk FAQ itu mohon dibaca karena di situ semua ada. Jangan sampai tadi yang kata Mbak Aya itu menarik nih. Untuk instansi-instansi yang memang jadi favorit, yang pelamarnya ribuan atau puluhan ribu, ya jadi kesalahan-kesalahan kecil yang harusnya teman-teman bisa ikut ke tahap selanjutnya itu sama instansi tidak akan diperjuangkan karena mereka sudah saking banyaknya gitu. Jadi memang itu akan merugikan teman-teman sendiri. Banyak sekali instansi yang begitu di pusat, khususnya pusat ya atau salah satu pemprov lah sebutkanlah yang memang jadi dambaan banyak pelamar gitu.